Pemerintah terus berupaya mempercepat program penyuntikan vaksin penguat booster untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di Kota Tarakan. Dan kali ini sudah memasuki tahap ketiga vaksinasi khusus nakes. Kegiatan penyuntikan vaksinasi dilaksanakan di RSUD Tarakan sejak hari Kamis hingga Jumat tadi. Dengan penyuntikan vaksin booster Moderna ditargetkan 1.400 nakes. Dr. Franky selaku PLT Dirut RSUD Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan, adapun jatah vaksin booster Moderna yang diterima pihaknya kurang lebih sebanyak 50 vial vaksin Moderna. Sementara untuk nakes yang akan menerima vaksin ketiga sebanyak 1.200 dari 1.400 nakes yang ada. Adapun untuk efek setelah penyuntikan, Dr. Franky menyebutkan ada beberapa efek yang diterima, salah satunya meriang yang cukup tinggi. Yang akan booster dalam fase pertama, karena kami dapat jatah 50 vial vaksin. Artinya 50 vial itu per vialnya 14 orang kurang lebih 700, berarti 700 nakes dalam 5 hari ke depan. Dan itu sudah terdaftar, tetapi nakes kami 1.400 akan divaksin semua. Di mana bagi penyintas yang sedang sakit atau yang baru sakit ditunggu tetap 3 bulan. Ya, nah? Yang suntikan keduanya COVID Sinovac kedua tetap disuntik Sinovac kedua, setelah 3 bulan baru bisa mendapat Moderna untuk booster yang ketiga, suntikan yang ketiga. Jadi prediksi saya yang akan disuntik kurang lebih 1.200 orang, sambil yang lain masuk. Tuhi Muhammad melaporkan.